Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bani, bani, ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, huh? Boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Banjak ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Oh. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya, iya, iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay! Asik, asik, asik. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Jajannya harus bagi dua ya, Ra. Iya, kan, Sa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini minyak goreng. Satu liter. Ah, ini garam halus. Ini gula 1 kilogram. Cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa? Biasanya Uma kalian itu beli telur juga nyai itu. Enggak Pak Ucok, udah itu aja. Nanti takut uangnya gak cukup. Bah, macam orang lain saja kalian sama aku. Biasanya Uma kalian itu beli telur 1 kilogram, beli roti 1 bungkus, susu buat kalian sarapan. Yang lupanya mama kalian itu. Gimana? Iya sih teman. Kayaknya. Tapi bayarnya? Aduh, tapanya itu. Bayaran gampang lah itu. Macam orang jauh aja kalian sama aku. Kau mau jajan? Pigi-pigi, ambil. Asik sih. Beneran mau diambil. Langsung bam, bungkus. Tak spektakuler. Aku bikinkan bonnya dulu. Mantap kok. Wah, coba kita cek ya. Minyak goreng ada. Gula 1 kilo, benar. Garam, roti, telur, susu. Kalian udah benar bawa belanjaannya? Kok banyak banget? Perasaan Uma gak pesan ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma gak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Itu Uma, tadi... Tenang kan, Nusa. Biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian? Ini aja belanjanya. Biasanya Uma kalian itu beli telur, roti, dan susu kan. Jadi kita beli aja sekalian. Ya kan kak? Terus uangnya cukup? Kurang Uma. Jadi Pak Ucok kasih bonnya. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum Uma. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma, tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan. Jadi bisa ngeban dulu, gitu katanya. Iya Uma, tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan, nanti aja bayarnya. Gitu, Ma. Rara, bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya Uma, kita gak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Gitu Uma. Rara janji Uma gak ambil jajan banyak-banyak lagi.
Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan. Berhutang itu boleh aja, asalkan kita butuh sekali dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Iya Uma. Iya Uma. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur. Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya. Oh, siap iya. Uma. Ayo Ra. Ini juga sekalian bayar jajan kita kan Uma. Gimana ya, Uma kan gak pesen es krim sama coklat. Hah? Jadi jajanannya dibayar sendiri ya. Hah? Aduh. Aduh. Kamu ada uang gak Ra? Ya abis deh. Kamu sih jajannya banyak banget. Hmm.